Sekarang mencoba servis pompa BBM Xtril 31. Posisinya ada di bawah jok sebelah kanan di tengah baris tengah. Ini kondisinya berarti tangkinya ada di sebelah kanan sebagaimana jalur pengisian. Ini tempat tangki. Jadi dia di sebelah kanan. Ada 4 pengait yang kita putar saja. Belum pernah dibuka, tahu kan? Oke, khusus bukanya. Sebenarnya bisa secara manual diketok-ketok, tapi kalau bisa jangan. Wow. Ya, hitung-hitung sambil membersihkan semua. Ada kawan pernah bocor-bocor gini? Sealnya ini ya, rusak ya. Bocor-bocor di mananya? Ya, ini dari atas ngalir ke bawah, isi pul. Ini ada dua faktor, Pak. Apa faktornya? Bisa jadi seal yang ini, jadi ini ada pelantang sedikit. Oke, itu ya ya. Dua kemungkinan jika bocor. Seperti itu saja. Buka soketnya. Oke. Yuk, let's go, kita bersihkan. Apa ya? Namamu siapa? Rizky, Pak. Rizky. Enggak apa-apa kamu nampak di sini kan, Ki? Secara detail nanti kita amatin. Ini membersihkan pompa bensin Xtril T31 Urban Selection. Pengaitnya. Kalau diganti pompanya saja bisa? Gak ada ya? Ganti motornya aja, Pak. Ah, motornya maksudnya? Bisa. Bisa. Cuman itu tadi, takutnya mati-mati dia, Pak, kalau panas. Oh, gitu ya. Berarti kotor sekali, Niki. Ya, gak berani bersihkan, Pak. Betul. Ini sejak saya pegang pertama, dari baru nih, jadi saya tahu benar perawatannya. 5 tahun awal aja rajin. Karena garansi. Ini atas nama sendiri berarti, Pak, ya? Nama sendiri. Kenapa rajin keberes waktu itu garansi mesin, kan? Iya. Tahu benar Mas Haji itu sama Dayat. Dia dulu yang ngerawat waktu di Arengka kan. Wow. Wah. Hahaha. Jadi setahu saya nih kawan-kawan, sejak saya pegang tahun 2012 hingga sekarang tahun 2022, berarti 10 tahun. Baru sekarang saya melihat ini dibuka. Mungkin 5 tahun awal baru dulu di beres sudah pernah dilakukan. Tapi sejak itu sampai sekarang, baru sekarang saya melakukan pembersihan. Karena saya merasa memang harus dirawat, dibersihkan. Cirinya apa yang saya merasa perlu diperbaikin adalah beberapa bulan ini terkadang tidak sekali starter hidup, harus 2 kali starter walaupun jarang-jarang. Jadi dugaannya adalah aliran bensin, aliran bahan bakarnya. Nggak bisa dibuka ini ya, Ki ya? Nggak bisa, Pak. Kalau di beres pun
begini juga dilakukan servisnya kan? Begini, cuman kalau pompa ini harus di apa sih Pak? Dipesan. Kenapa gitu? Kalau nggak dibersihkan. Oh, request. Oke. Berarti sejak awal yakin ini diberes nggak dilakukan? Kemungkinannya sih itu Pak. Kemungkinan. Karena belum pernah dibuka namanya. Oh, oke. Karena kamu dulu kan pernah magang di beres. Jadi teman-teman kalau beli kendaraan di beres pun, ini sebagai informasi mungkin tidak semua beres ya. Untuk membersihkan pompa bahan bakar harus request. Kalau tidak, ya seperti ini, saya pegang dari awal tidak pernah dibersihkan. Buktinya kotor sekali. Di dalamnya pernah dibuka nggak? Ada apa dalam ini? Dia saringannya kayak kertas gitu, Pak. Oh, gitu. Kenapa nggak disemprot angin? Disemprot angin pun nggak masalah, cuma nanti takutnya sobek, dia akan rontok ya. Oh, gitu. Jadi cara bersihkan yang paling efisien kayak gini dari kotor. Oh, gitu ya. Cuman tidak 100% bersih memang ya, karena nggak tahu dalamnya. Pernah tahu satu set ori berapa harga pompa ini? Kalau yang ori hampir 2 jutaan kalau nggak salah. Oke, bisa nggak kita beli di beres? Beli sebagian? Nggak bisa Pak. Harus lengkap? Ya memang udah tiapannya itu di daftarnya itu memang udah satu set ya. Ya kita lakukan pembersihan secara berulang dengan mengisi dan mengetuk-ngetuk lagi agar debunya berguguran. Sampai kapan? Sampai nanti dirasa yang keluar sudah bersih, baru diakhiri. Ini hampir bersih. Gak dapat? Capek aja ya. Oke. Ini dia. Oh, bentuknya kayak gini ya. Wah, kotor sekali. Karena ini istilahnya sama dengan di laminating aja nih. Digunting aja rapi, terus nanti dikorek api lagi, baru bisa bersihkan dalamnya. Kalau ini enggak perlu, nanti bisa kita bersihkan. Ada yang di dalamnya isi busa, ada yang tidak. Kalau ini kan nggak ada isinya nih. Nah, ini bisa dibersih. Kita coba bersih. Yang saya pegang ini apa namanya? Itu saringan apanya Pak? Saringan motornya. Oh. Kelas. Kenapa nggak dikuas aja itu? Sayang kan? Itu memang yang kencang itu Bang. Ada semua. Ini apa barangnya? Namanya? Ini namanya fuel geek. Hah? Fuel geek fuel pump. Fuel geek fuel pump. Fungsinya apa? Menggerakkan ini ya? Barometernya Pak. Oh, barometer. Ya. Jadi ada orang yang nggak akurat karena ininya kotor. Ya, berminyak. Oh, berminyak penyebab tidak akurat. Oke. Baru tahu barangnya. Aku peganglah, sayang kau ini. Oh. Enak aja. Riki ini baru dibersihin, taruh berdebu lagi entak dia. Kita coba bersihkan. Nah, kita sekarang melihat cara instalasinya kembali. Oke, itu
letaknya di situ. Perhatikan kunci-kuncinya, tinggal ditekan. Benda ini, nah, itu letaknya benda. Oh, di situ. Kayaknya ini video kau aja nih, Ki, dari tadi. Ahlinya. Oh, itu letaknya di situ, Cas. Oke. Jadi bisa dibersihkan. Bengkel 89. Nah, orang-orangnya dari Nissan, berarti ini mayoritas mobilnya Nissan. Kalau udah batangannya ini keren apapun. Ya. Saya ini jangan dipasang dulu, ini dimasukkan ring penguncinya dulu, baru ini kita cepat pasang. Oke, alat pemutar ini apakah untuk semua Nissan bisa masuk? Sama? All Nissan, Pak. All Nissan ini ya? Yeah. Berarti standar apa namanya, ringnya sama aja deh ya? Sama, Pak. Divina, X-Trail, kecuali Nissan Mars. Mars lebih besar atau lebih kecil? Nissan Mars beda dia, Pak. Oh, beda ya? Beda sendiri dia, Nissan Mars. Oh, gitu. Kalau filter ini, Ki, antara Nissan yang lainnya sama kalau kita mau pakai? Sama, Pak. Jadi ini kita ganti Livina pun bisa? Oh, kalau dia harus sesama jenis, Pak. Kayak X-Trail T31 harus sama T31. Oh. Apa yang membedakan mereka? Ya, di filternya ini kan tangkinya berbeda-beda, Pak. Oke. Okay. Jadi fuel pump-nya ini menyesuaikan tangki dia jadi. Ukurannya maksudmu ya? Ukurannya. Oh, gitu ya. Oke. Okay. Tapi T31 sama 32 dan 30 sama semua ininya? Kalau T30 beda, Pak. Beda. Agak beda dia, pompanya beda dia. T32? T32 hampir sama sama. Begitulah informasinya. Bunyi cetek tadi. Oke, kita coba. Itu nyok apa dia, Pak? Nyok, Pak. Iya, bunyi cetek tadi. Di starternya, Pak, kenapa dia, Ki? Pompanya tuh, Pak. Oh, lepas? Iya. Apa, Bang? Ya. Oh. Lagi bang, oh, buang kotoran. Oke, starter dihidupin, lagi dia bang, buang dulu. Ya. Oh, gitu. Lagi, Bang, Cuk. Terus, buang. Kotor, ya? Iya, Pak. Lagi, Bang, Cuk. Terus? Nah, dah. Oh, yang kita colok itu selang ke mesin. Iya, Pak. Oke. Tidak berbahaya, ya. Begitu caranya.
masih naik dia. Jadi demikian teman-teman, jangan khawatir, begitu baru diganti tentulah pompanya lagi bekerja. Di starter beberapa kali dan akhirnya ready. Oke, demikian sudah selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat.